Syederaldon Aliansi Jurnalis Independen Kota Banda Aceh bersama sejumlah aktivis LSM di Banda Aceh menggelar aksi solidaritas di Simpang 5 Banda Aceh. Aksi menyuarakan penghentian kriminalisasi jurnalis dan segala bentuk intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Dalam orasinya, Syederaldon peserta aksi mendesak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk segera membebaskan Dandi Dwi Laksono dari status tersangka dugaan kasus SARA dengan menerbitkan surat perintah pemberhentian perkara atau SP3. Polda Aceh juga ikut didesak untuk segera mengungkap motif dalam kebakaran rumah jurnalis di Aceh Tenggara yang pada hari ini bertepatan dengan 60 hari pasca kejadian. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.